Okey, ni kiranya kali kedua lah kami buat ride and picnic ke Bukit Babi ni. Translate yang sebetulnya bukan bukit, yang sebetulnya Istana Babi. Aku pun baru tahu. Jadi kalau siapa yang pandai tu, dia tahulah tempat ni kat mana. Hanya ada 4 orang yang dapat mengikuti program hari ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Ha ha ha.